Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang sejarah Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk pembahasan, jangan lupa subscribe channel Yupedia dan nyalakan loncengnya. Pernahkah kalian melihat perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Aceh? Belum pernah? Begini tampilannya. Di Aceh, selain memperingati perayaan Maulid Nabi dengan ceramah agama mengenang perjuangan dan sejarah Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, masyarakat Aceh juga melakukan perayaan Maulid Nabi dengan membuat kegiatan zikir. Zikir-zikir ini berisikan syair-syair tentang Nabi Muhammad. Syair-syair yang dilantunkan tersebut dipadukan dengan gerakan badan yang khas dari semua anggota penzikir. Tapi tahukah kalian sejak kapan perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini dimulai? Dan siapa orang tersebut yang membuat perayaan ini menjadi tradisi? Baik, mari kita bahas supaya kita tahu dan sambil menambah wawasan mengenai sejarah Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Sebelum kita membahas panjang lebar tentang Maulid Nabi, terlebih dahulu kita bahas pengertian Maulid Nabi. Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah peringatan hari kelahiran Baginda Nabi Muhammad yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal dalam kalender Hijriah. Peringatan ini memiliki sejarah panjang dan beragam di berbagai belahan dunia Islam. Asal mula Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maulid Nabi atau perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali dibuat perayaannya di tahun 630 Hijriah oleh seorang Raja Mudhafar Abu Said Kukuburi bin Zainuddin Ali ibn Buktitin. Beliau merupakan seorang penguasa Irbil yang merupakan seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Raja Mudhafar menjadikan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai program yang meriah, teratur, dan tertib. Hal tersebut disebutkan dalam kitab Imam Suyuti yang mengatakan, orang yang pertama kali mengadakan seremonial merayakan Maulid Nabi itu adalah penguasa Irbil, yaitu Raja Mudhafar Abu Said Kukuburi bin Zainuddin Ali ibn Buktitin, salah seorang raja yang mulia, agung, dan dermawan. Ia juga memiliki rekam jejak yang bagus. Dan dialah yang meneruskan pembangunan Masjid Al-Mudhafari di kaki Gunung Qasiyun. Imam As-Suyuti Al-Hawilil Fatawi, halaman 182. Hal tersebut juga dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ali Asy-Syaukani dalam salah satu kitabnya, bahwa orang pertama kali yang mengadakan seremonial Maulid Nabi yaitu Raja Mudhafar. Begini bunyinya, para ulama telah sepakat bahwa yang mengadakan seremonial Maulid pertama kali adalah Raja Mudhafar Abu Said Kukuburi. Imam Asy-Syaukani Al-Fathur Rabbani min Fatawa Imam Asy-Syaukani. Di lain sumber ada yang mengisahkan bahwa perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali dimulai dari zaman dinasti Fatimiyah di negeri Mesir pada abad ke-10 Masehi. Namun dinasti Fatimiyah ini merupakan bermazhab paham Syiah Ismailiyah. Tidak hanya hari kelahiran Nabi Muhammad saja dirayakan, tetapi termasuk hari kelahiran tokoh-tokoh penting menurut paham mereka seperti Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Maulid Sayyidina Hasan dan Husain, dan lainnya. Demikian pembahasan sejarah pertama kali perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat Muslim sepatutnya berbahagia setiap masuknya bulan kelahiran Nabi dan Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam